Kumpulan Amanah Raya Berhad meneruskan program tanggungjawab sosial korporatnya dengan membawa kanak-kanak daripada Rumah Anak Yatim Kasih Harmoni Paya Jaras ke Taman Tema Wet World Shah Alam. Selain mencipta memori bahagia buat anak-anak yatim tersebut, aktiviti riadah kasih seumpama itu juga bertujuan untuk menghubungkan rumah kebajikan itu kepada dunia luar. Aktiviti yang disertai 110 anak-anak yatim ini disempurnakan pengarah Kumpulan Amanah Raya Berhad, Faizal Sulaiman Khan. Selain membawa mereka merasai keseronokan berada di Taman Tema, syarikat korporat itu juga turut menyumbang barangan keperluan asas bagi kegunaan penghuni rumah anak yatim Kasih Harmoni Paya Jaras. Di sini juga kami ingin menyarankan bahawa keperluan anak-anak yatim ini perlu diberikan perhatian lebih lagi daripada segi korporat, ya, kerana kita mampu dan kita perlulah tengok beri perhatian kepada anak-anak yatim yang serba kekurangan ini. Jelas terpancar keceriaan di wajah anak-anak ini kerana dapat merasai kegembiraan sama seperti kanak-kanak lain. Perasaan saya gembira sebab dapat datang sini dengan kawan-kawan, lepas tu bermain sama-samalah beriadah dekat sini. Selalunya dekat asrama asyik belajar. Lepas tu saya nak ucapkan terima kasih kepada Amanah Raya sebab dah anjurkan program ini dekat sini. Hari ini Amanah Raya telah bersama memberi sumbangan bakti, memberi sumbangan CSR mereka kepada Rumah Kasih Harmoni Paya Jaras dengan mengadakan program riadah kasih pada hari ini, yang mana memberi peluang dan ruang kepada anak-anak ini untuk beriadah dalam masa-masa keadaan sebegini. Kami di Rumah Kebajikan pun tidak dapat mengisi ruang mereka dengan membawa mereka beriadah seperti ini di Wet World begini. Amanah Raya Berhad turut menjalankan tanggungjawab korporat sosial lain termasuklah membantu mangsa banjir.